Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video unboxing. Kali ini saya akan unboxing Tamiya Magnum Saber. Untuk kalian yang anak-anak 90-an pasti tahu seri kartun Let's and Go. Ini tokohnya Retsu Seita sama Go Seita, kakak adik. Ini nostalgia ya. Udah bukan Tamiya terbaru, cuman ini memang menarik untuk di unboxing karena film kartunya itu sangat fenomenal. Waktu seumuran saya waktu itu mungkin SD kali ya. Sekarang langsung saja kita unboxing ini. Jangan lupa subscribe dulu sebelum unboxing. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oke, langsung subscribe. Nah, ini adalah penampakan boxnya Magnum Saber Special Kit. Sebenarnya ini isinya ada dua, ada Magnum sama Sonic, tapi satu sesis, jadi satu sesis dapat dua body karena ini kakak adik. Dan ini memang serial kartunya nih, penampakan sampingnya seperti ini. Memang isinya seperti ini, Sonic Saber sama Magnum Saber. Bedanya itu cuman di wingnya ini, spoiler. Kalau Sonic Saber itu memang untuk kecepatan di tikungan, ada gaya tekan ke bawahnya itu. Terus kalau Magnum itu memang untuk track lurusnya, itu memang kenceng karena ini flat. Kalau ini melengkung gini. Sesisnya ini Super One, dapatnya cuman satu. Terus apa lagi? Nah, ini seri 1 ya, karena kit yang pertama ada sampai 6 seri. Nah, nanti ada ini satu ditempelkan terus dikumpulkan jadi sampai 6, terus dikirim ke Jepang gitu kayaknya, dapat hadiah. Nih, detailnya nggak kayak yang Tamiya-Tamiya baru karena ini tahun 2007 nih, buatan tahun 2007. Filmnya itu kan sekitar tahun 2000 kalau nggak 99 kayak gitu. Dulu masih SD saya. Oke, langsung saja saya buka boxnya. 1, 2, 3. Nah, ini dia penampakan isinya. Nih, ada dua toh. Ininya tuh sama. Nih, cuman yang beda cuman di wingnya. Nih, yang satu flat, yang satu melengkung. Nih, satu lebar melengkung, yang satu kecil flat. Terus sesisnya ini tutupnya, tutup sesis, tutup gearbox. Sesisnya Super One jadul. Ini warnanya agak beda ya, nggak tahu kenapa. Ini agak putihnya agak metalik, tapi kalau ini putihnya putih biasa, ini agak mutiara gitu. Kelihatan dikit sih kalau di kamera. Selanjutnya ini bane, bane tipe khas-khas Super One, ini kayak gini. Belakang lebar, depan kecil, tapi diameternya kecil ini. Velgnya tuh. Terus ini, nah ini akar tengahnya, ini rollernya dapat tengah, sama ini biasalah gear sama dinamonya dapat termasuk. Nah, ini tadi yang aku jelaskan di awal nih, sampai 6 ini bisa dikirim. Mungkin kalau zaman dulu 2007 itu bisa dapat hadiah mungkin ya. Nih, ini ada alamatnya tapi tulisannya Jepang. Ini evolusinya Magnum, mulai dari Magnum Saber sama apa ya namanya, Z-Wing Magnum kayaknya yang terakhir. Nih, Z-Wing Magnum
yang terbaru sekarang ini ada. Nah, kenapa kok yang ditulis itu Magnum? Ya karena ini itu tokoh utama itu Magnum. Magnum itu si Go-nya itu. Go Seiba. Ini memang tokohnya adiknya itu si Go. Nah, di sini manual book-nya juga dapat dua itu. Magnum Saber sama Sonic Saber. Tuh. Ini juga decal-nya Sonic sama Magnum Saber. Ada dua. Ini Retsu Seiba sama Go Seiba. Anaknya Pak Seiba. Yang lainnya sama sih. Tidak ada beda sama biasanya. Oke, langsung saja kita rakit untuk Tamiya pemberian Profesor Tsuchiya ini. Langsung lihat hasilnya di slideshow berikut. Monggo. Sonic Center, gimana menurut kalian? Bagus tuh, memang bagus. Ini mengingatkan kita pada masa kecil kita. Kita belum tentu yang nonton seumuran sama saya sih. Ini memang buatan tahun 2007 tamianya ini. Jadi ada beberapa kendala waktu saya tadi merakit. Itu ada beberapa part-part yang sudah enggak kuat lagi atau enggak kokoh alias getas, ya rapuh gitu. Itu dipasang banyak yang ada yang patah. Terus untuk decalnya juga, decal itu tahun itu kelihatannya memang masih kertas, jadi dipasang itu agak kaku. Untuk bagian-bagian yang agak miring-miring gini itu lengkung-lengkung gitu, agak kaku, jadi ada lipatan gitu. Kalau sekarang kan udah enak, agak elastis gitu bahannya, jadi bisa ngikutin bodi mobilnya seperti apa. Ini masih ada lagi Victory Magnum untuk setelah ini. Jadi ya memang ada 6 atau ada 7, ada 7 step evolusinya si Magnum sama Sonic. Kalau kalian pengen saya lanjutin untuk yang seri ini, silahkan komen di bawah. Pengen saya lanjutin sampai yang seri ke-7, saya unboxing dua-duanya ini jadi 14 ya. Atau enggak ya silahkan, atau tetap nanti sesuai rilis Tamiya dari Jepangnya sama saya unboxingnya. Silahkan komen. Terima kasih untuk sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di Tamiya selanjutnya. Peace.